Kapolres Kediri Kota AKBP Bernama Setio Priyaji bersama Dandim 0809 Letkol Infantri Aris Setiawan berkunjung ke Pondok Pesantren Wali Barokah Kota Kediri, Jawa Timur. Kunjungan tersebut untuk meninjau pelaksanaan pemilu di Pondok Pesantren tersebut pada Rabu 14 Februari 2024. AKBP Bernama Setio mengatakan, selain mempererat hubungan dengan tokoh agama dan masyarakat, kunjungan itu juga untuk memantau keamanan dan ketertiban pelaksanaan pemungutan suara yang berlangsung di lingkungan Ponpes Wadi Barokah. Hari ini kami kembali melaksanakan pendidikan pelaksanaan masa pemungutan suara, 13 masa pemungutan suara, di beberapa TPS, TPS umum, TPS khusus, dan juga di TPS ini. Sementara itu, Ketua Pondok Pesantren Wali Barokah Kiai Haji Sunarto mengatakan, pihaknya siap bekerja sama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pondok selama pelaksanaan pemilu. Karena memang mereka karena asli ya, asli khusus untuk santri ya, memang tidak memungkinkan untuk menyalurkan aspirasi di tempat tinggalnya karena berbagai alasan. Kami masih terang awal sebuah adik rasa sebuah. Menurutnya, Ponpes Wali Barokah menyediakan tempat pemungutan suara lokasi khusus atau TPS Loskus khusus bagi santri yang tidak bisa mengikuti pemilu di kampung halaman. Ia menambahkan, santri yang mencoblos di TPS Loskus berjumlah sekitar 198 anak, sedangkan di TPS Burungan dan Banjaran sekitar 300-an santri.